Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semuanya, kawan-kawan pers yang saya hormati. Kembali pada hari ini, DPP Nasdem mendapatkan kunjungan kehormatan dari para sahabat dari keluarga besar DPP PKS. Dan tadi banyak hal yang kami diskusikan bersama, bicarakan bersama dalam semangat silaturahmi selesainya bulan suci Ramadan sekaligus telah memasukin penyelesaian penghantaran proses dan progres pemilihan umum termasuk pilpres ditetapkan melalui penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Saya kembali mengutarakan kepada saudara semuanya hubungan baik yang sudah terbina selama ini dari kedua institusi partai politik ini merupakan suatu hal yang amat sangat kami rasakan tetap harus bisa terjaga sedemikian rupa untuk bukan hanya subjektivitas kepentingan kepada dua institusi partai politik ini, tapi dari apa yang kami pahami bersama. Lagi-lagi kami ingin meletakkan kepentingan nasional interest kita, kepentingan bangsa di atas kedua kepentingan ini. Dan ini misi besar kami bersama. Mereka menganggap saya sebagai kakak, itu satu hal yang saya pikir merupakan satu hal yang ada modal tambahan sedikit kepada adik-adik saya ini. Jadi kalau mereka merasakan apa yang mereka rasakan, itu pasti saya ikut merasakannya. Nah, inilah yang saya pikir bisa saya utarakan kepada saudara, tetapi jelas forum ini adalah forum kita bersama, di mana saudara bisa menanyakan apa saja. Yang merupakan memang itulah misi dan tugas saudara semuanya untuk mendapatkan berita terkini. Dan saya pikir Pak Saihu sebagai Presiden PKS maupun Pak Sekjen dan kawan-kawan dari PKS akan bisa memberikan jawabannya. Dan untuk mendahulunya saya persilakan Pak Saihu, Presiden PKS untuk memberikan gambaran bersaudara. Terima kasih. Terima kasih Bang Surya Paloh atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya sangat berbahagia dalam kesempatan sore hari ini bersama jajaran DPP PKS di mana bisa diterima oleh Bang Surya Paloh beserta seluruh jajaran dalam suasana yang penuh dengan keakraban dan suasana Idul Fitri. Ya, tentu dalam interaksi-interaksi ini kita juga ada salah khilaf. Nah, kita suasana Idul Fitri ini dalam suasana kekeluargaan alhamdulillah bisa kita wujudkan silaturahim kebangsaan ini. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaan yang sudah kita lalui dalam proses pengusungan capres nomor 1 Pak Anies Rashid Baswedan dan Caimin, di mana kita banyak berkolaborasi, banyak bertukar pikiran, banyak bekerja sama di lapangan, dan tentu ini menjadi sebuah modal awal untuk menapaki perjalanan politik ke depan, membangun bangsa yang besar ini dengan kebersamaan. Dalam ke depan, insya Allah kita juga akan memasuki proses pilkada serentak, atau juga kita akan bisa bekerja sama di dalam kehidupan di parlemen. Mudah-mudahan kolaborasi ini akan terus bisa diwujudkan. Dan tadi luar biasa sambutannya dari Partai Nasdem, insya Allah akan siap untuk bersama-sama membangun negeri ini lebih baik lagi. Kita tutup dengan pantun, pohon palem tumbuh di garasi, disiram setiap hari oleh istri. PKS dan Nasdem lanjutkan kolaborasi, terus berjuang membangun negeri. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demikian, cukup ya. Silakan.
ini, karena tadi Pak Surya menyebut dianggap abang oleh teman-teman dari PKS ini, tadi adakah apa ya memberikan atau permintaan masukan dari PKS terkait kondisi politik ke depan, sebaiknya PKS seperti apa, dan mungkin Pak Surya juga memberikan masukan seperti apa ini pasca pilpres ini terhadap teman-teman PKS itu, Pak Surya. Yang kedua, ini penasehat cocok. Yang kedua, ini kan tadi disampaikan juga tadi Pak Sekjen KPU juga menyampaikan bahwa kolaborasi PKS dan Nasdem inginnya dibawa ke keberlanjutan, ada keberlanjutan di sana. Apakah tadi juga dibahas soal mungkin nanti peluang, sejauh apa peluang Nasdem dan PKS bekerja sama di Pilgub DKI, dan apakah sudah ada beberapa nama yang tadi dibahas? Seperti itu, Pak Sekjen. Baik. Banyak hal memang benar sekali kita sudah bicarakan, diskusi ke arah mana saja itu. Sejujurnya memang demikian. Yang kita cari adalah titik temu selalu. Kita memahami tentu tidak semuanya kita memiliki kesamaan. Nah, tetapi bukan perbedaannya yang kita cari dan kita buat sedemikian rupa, tapi justru mencari titik kesamaan-kesamaan yang memungkinkan. Karena hubungan kerjasama tentang pilkada, secara spontan saya katakan tadi kita sudah menemukan beberapa wilayah yang saya tidak bisa sebutkan sejak awal ini pada adik-adik. Bahwasanya kita pasti jelas itu bersama dengan kawan-kawan dari PKS. Ini gambaran yang jelas. Bagaimana arahnya nanti? Apakah ini ada di, tadi maksudnya pasti, apakah ini masuk dalam pemerintahan atau luar pemerintahan? Nah, ini kita sedang kaji bersama juga. Jadi belum sampai ke tahap finals. Saya mulai katakan sama teman-teman PKS, coba renungkan baik-baik apa yang terbaik bagi negeri ini. PKS di luar pemerintahan apa di dalam pemerintahan. Tetapi bagi saya, yang saya pahamin, ada kesamaan PKS sama Nasdem itu. Apa kesamaannya? Siap dua-duanya. Itu dari saya. Silakan. Saya kira tadi sudah banyak pembahasan-pembahasan. Yang memang tadi kita ingin mencoba mengerucutkan pada titik-titik temu, khususnya di pilkada. Ya, kita juga menyepakati berapa daerah yang memang kita akan usung bersama-sama. Nah, tentu ini awal dari kebersamaan ke depan yang harus kita lakukan. Adapun kaitan dengan tadi masalah ke depan kita akan seperti apa, masukan-masukan dari Bang Surya Paloh tadi sungguh sangat luar biasa, dan ini saya kira menjadi bahan masukan juga bagi kami di DPTP ya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, karena itulah nanti akan memutuskan hal-hal strategis bagi kepentingan apakah akan mengambil koalisi atau oposisi. Ya, makasih. Oke. Baik, cukup. Ya, satu lagi. Mengenai pertemuan Pak Ahmad Ali dengan Prabowo, kata Pak Dasko ada kabar gembira. Apakah berarti nanti merapat ke Pak Prabowo? Itu barangkali kan hubungan silaturahmi yang sudah terjalin selama ini. Mungkin Bung Ali mungkin ada rencana hajatan ya, yang secara personal ingin disampaikan. Itu yang saya pahamin dan saya ketahui sudah dilaporkan begitu. Ya. Bisa saja masalah barangkali mungkin menuju ke pilkada misalnya, bagaimana mendapatkan saran, tanggapan, nah itu kan baik. Ya, cuman itu. Oke, makasih teman-teman ya. Oh, mengenai Bang Anies, ya pastilah itu. Nanti kita sedang melanjutkan tahapannya. Karena tahapan tadi tahapan awal aja itu. Ya, baru selesai MK-nya, baru 24 jam belum selesai, jadi belum final gitu. Ya kan? Kita kasih jeda istirahat sebentar, mungkin seminggu, dua minggu, baru kita bicarakan kembali. Baik? Ya? Oke, Bang. Cukup, saya pamit banyak. Terima kasih.